Hai, assalamualaikum, nama aku Orang and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ini aku akan buat ulasan berkenaan kipas siling. Pada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. So kepada korang yang pertama kali nak cari kipas siling ataupun nak cari kipas siling untuk raya, mungkin brand ni salah satu yang aku boleh recommend. Sebenarnya beberapa minggu sebelum tu aku terkena scam. Ada satu penjual ni dekat Shopee ni, dia claim lah kipas ni jenama mereka. Lebih kurang dalam nak dekat 200-179 macam tu lah. So aku pun belilah. End up apa yang sampai adalah kipas haprak. Memang aku betul-betul kecewa lah. Ya, yeah, memang dia claim sekarang zaman kipas DC. Tapi masalahnya kipas yang dia bagi tu teramat-amatlah China brand. Sebab sampai tahap aku tengok-tengok datang packaging pun haprak apa semua. Memang aku betul-betul kecewa lah. Dengan dia punya driver dia tu, memang hanging macam tu je lah. Macam kau pakai driver, pasang kat motor and then pasang kipas kat bawah tu. Ya, yeah, kipas tu memang cantik dengan tak ada hooknya apa semua. So kau bayanglah, aku satu hal pula nak kena pasang hook. So end up aku return, nasib baik dapat balik semua duit aku. So untuk last gadget kali ini aku nak saja satu kipas daripada Rezo, iaitu Zeron. Sebenarnya dia ada dua kategori, iaitu Zeron Plus yang 56 inci. Untuk aku beli Rezo Zeron 42 inci sahaja. Sebenarnya kipas asal kat bilik tu dia besar, dia size normal lah, tapi disebabkan aku cuba mencari baby fan yang power. Sama juga macam kipas lain, even ada deka pun. Lately aku perasan banyak orang komen sebab kalau packaging tu tak betul, dia punya bilah tu boleh bengkok. So yang ni alhamdulillah sampai kat rumah aku, sebab dia biasa kipas-kipas macam ni dia datang satu kotak tu 2 unit. So kalau korang nak selamat, korang belilah 2 unit. Tapi kalau korang tak cukup bajet macam aku beli 1 unit. So bila 1 unit tu dia kena potong and then dia kena buat repackaging lain dengan harapan kurier tu hantar elok-elok lah. Yelah, kat Malaysia ni banyak sangat masalah dengan kuriernya. So lepas dah sampai tu aku pun pasang. Sebab ni first time aku pasang, memang totally independent kipas ni. Sejak dari aku kecil aku cuma tolong bapak aku je. Aku tak pernah pasang sendiri. So aku agak gayat jugalah dengan siling aku yang agak tinggi, tangga lipat aku yang 12 step tu. Dia dah sampai, aku dah duduk kaki yang step kedua paling atas. Ha, yang atas tu dah tak boleh duduk lah, tak selamat. So aku duduk dua yang paling atas. Kau bayanglah dengan gayatnya macam mana kan. So memang cun-cun je aku boleh sampai. So agak tak praktikal. Aku berharap kalau ada scaffolding mungkin aku lebih selesa lah untuk tukar kipas ni. So lepas tu aku dah Disember. Yang aku kagum dia, kipas dia tu, bilah dia tu dibuat daripada ABS. And then dekat dia punya mounting screw dia tu ada besi. So at least dia ada metal. So dia bukan direct korang mount ABS punya material tu direct to the body. So lepas aku dah disassemble semua tu, aku pasang lah dia punya structure frame dia tu. Lepas structure frame, okay, sebenarnya aku sebelum tu aku ada plan beli sebab aku terpengaruh tengok video-video wiring yang kat luar negara, dia orang start pakai clip. So korang tak perlu dah nak screw join tu, so korang pakai clip. So aku tengok, aku belilah 2 dengan 3 pin punya clip. And then now aku replace yang ada dekat kipas tu, sebab kalau tak aku nak kena screw dengan tempat yang sempit yang agak tak praktikal. So aku prefer benda tu lah. Cara nak pakai dia pun cukup mudah. Kau hanya perlu tekan clip tu, masukkan wire and then kau cucuk connection yang seterusnya. Cuma masalah dia aku pasang lubang tu agak kecil sikit lah. So untuk wire yang lebih tebal, kau mungkin perlukan connector yang lebih besar. Tapi aku tengok Shopee aku tak pernah nampak. Yang ni untuk yang wiring-wiring yang biasa sahaja. So lepas aku dah pasang semua tu, apa yang aku boleh highlight, ada beberapa bahagian lah. Pertama, dia punya penutup bawah tu, dia punya mount bawah tu, mula-mula aku tak yakin juga sebab kalau yang model ada lampu, dia ada wire turun kat situ dan dia boleh sambung dengan LED. Untuk kes aku tak ada lampu. So, aku just pasang je penutup tu. Bila aku tengok dia punya minimum gap sama dengan penutup tu dengan bilah kipas keliling tu, betul-betul just nice. So aku risau ke masa aku mula-mula turn on tu, aku ingat macam dia dah bergesek. Tapi sebenarnya tak ada lah. Masih selamat lah bagi aku. Lepas tu aku tengok dia ada juga bagi balancer. Cuma masalahnya aku punya masalah tak ada. So kipas aku straight away aku pasang, tak ada bergoyang, tak ada apa. Memang dia bergerak macam kipas biasa lah. Aku sebenarnya ada buat satu masalah besar yang mana aku tertinggal satu ring. Ring tu
Disebabkan satu ring tu lah, sebab tak baca manual. Lepas aku dah pasang structure semua, kira aku dah kira 95% complete. Aku tinggal nak close dia punya scope yang atas tu. Apa yang aku lupa, ring tu dia kena masuk dari awal dan membuatkan aku terpaksa turunkan balik kipas tu, pasang ring tu, baru aku boleh pasang scope tu. Dekat driver dia tu, dia punya connection dia tu, dia ada tunjuk. Sebabkan kipas ni macam aku cakap tadi, dia tak datang dengan LED. So kipas aku ni kipas biasa. So LED tu korang kena short kan. Dia akan bagi macam screw type. Bagus jugalah dia bagi semua alatan yang cukup. So korang perlu end kan joint tu supaya dia tak sentuh mana-mana body. Cuma yang aku agak ralat sikit, dia punya driver dia tu, by right dia ada satu mount dekat dia punya structure tu untuk hold driver tu. Tapi mungkin sebab bentuk driver tu yang agak sedikit mengganggu, yang mungkin tak lepas untuk letak secara menegak ataupun melintang pada tiang tu. That's why bila korang tutup scope tu, dia macam korang lamsam sekali duduk bawah scope tu lah. In terms of warranty, Rezo ada memberi jaminan sebanyak 5 tahun untuk dia punya DC motor tu. Dengan syarat korang register. Nak register dia pun tak susah. Korang just perlu pergi kat Rezo under warranty dan korang isi butiran-butiran dia. Untuk aku yang macam aku, kes aku beli kat Shopee kan. Korang just perlu pergi dekat korang punya purchase history tu. Lepas tu, klik invoice dan korang boleh refer kat situ. Untuk maklumat-maklumat yang korang perlu isi dekat form untuk warranty tu nanti. So, korang boleh refer lah. Sebab kadang-kadang nama kedai Shopee tu tak sama dengan nama kedai yang register dia punya supplier lah. Kata. So, ni adalah dia punya remote. First impression aku, yang aku agak kelakar, kalau korang tengok sini, korang memang tahu dah. Ini adalah universal symbol untuk power button. Tapi apa yang dia buat adalah, dia cuma power off kipas. Yang ni bukan lampu. Yang ni adalah power on kipas. So, dua button yang berbeza. Itu ialah yang bagi aku agak kelakar. Lepas tu, dia ada dua features. Sebab kan kelebihan, ni first time aku ada DC motor punya kipas. Kalau nak dibandingkan, kipas yang sebelum ni hanyalah AC motor sahaja. So yang DC motor ni, so kelebihan DC motor ni, dia boleh pusing dua arah. So kat sini satu and then kat sini satu. So dia ada dua arah lah untuk korang pilih mode dia. Lepas tu kat tengah ni dia ada breeze. Aku tak boleh rasa sangat dengan cuaca hangat kat Malaysia ni, aku tak boleh rasa perbezaan. So mungkin ada korang yang rasa tu, korang boleh tengok, tinggalkan di ruangan komen apa korang punya feeling untuk features yang ni. Lepas tu dia ada 6 speed. Tengah ni aku tak tahu function, tapi lebih kurang macam power on button ni. Aku test speed 1 ke 6 nampak perbezaan. Cuma in between these 3, these 4 speed ni aku tak nampak sangatlah signifikan perbezaan dia. Cuma aku pasang DC motor ni, bila lepas korang tekan tu, korang rasa macam dia tak berubah. Tapi dia take time lah. Lebih kurang daripada 5 ke 10 saat tu, macam tu baru dia akan pada speed optimum dia tu. Lepas tu kat bawah ni dia ada timer. Dan bawah ni ada timer. Cuma yang ni aku tak faham dia punya flow dia macam ni. Dia punya mungkin lah, dia punya direction ataupun dia punya breathe dia tu. Okay, berbalik kepada features yang kenapa DC motor tu. Dia ada dua features yang mana dia ada datang dalam apa orang cakap, dua mode lah. Dia boleh pusing dua arah. Sebenarnya function dua arah tu adalah untuk keadaan yang mana, okay. Yang arah yang biasa kita pakai itu adalah arah untuk iklim macam kita yang hangat-hangat. So kita nak blow angin tu ke dedicated areas lah. So untuk satu lagi features yang mana dia lawan arah tu, dia untuk di kawasan-kawasan yang beriklim sejuk. Tapi mungkin aircon juga boleh dikonsider sejuk juga. So dia nak distribute. So dia cooling tu dia tak akan stay in one position. Sama juga macam konsep yang satu lagi, heat tu dia nak distribute, dia nak disperse ke tempat lain. So itulah function. Cuma so far untuk penggunaan yang sekarang, aku rasa tak nampak signifikan juga untuk apa yang aku apply sekarang pada bilik anak aku tu. So manual yang dia bagi tu pun agak generic juga. Sebab apa aku pasan, mungkin manual ni diguna dalam macam-macam model. Untuk kes aku, aku punya Xeron 42 inches tu dia tak ada lampu. Tapi dalam manual tu dia juga ada lampu. So itu yang agak merunsingkan. So end up, bila aku tengok wire dia tu, dia ada satu wire yang terjuntai yang tak tahu nak ke mana dia tuju. Wire tu adalah dia punya antena. So driver tu memerlukan antena
untuk communicate dengan dia punya remote ni nanti. So yang tu dia macam ni transmitter, yang tu receiver. So dia akan proses apa input yang korang bagi dalam remote ni. Apa kata korang, adakah kipas ni berbaloi atau tidak untuk 2024 ni? Terima kasih kerana menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.